Kita temannya sejatinya dong. Woi, dua-dua saya apa itu? Berharap juara. Ini yang dinamain kacermania sejati nih, ya kan? Duitnya lagi ada begitu. Kalah menang tetap happy ya kan? Yang penting hoki. Oh, duitnya lagi burung tuh modalnya hoki. Hoki aja ya. Kalau enggak hoki ya susah. Susah ya, Bang. Makanya cari burung sekarang jangan di burung mewah. Nyari apa tuh? Cari burung hoki. Hoki. Aduh. Nyari burung hoki kayak gimana, Bang? Ya asal digantung juara aja tuh hoki namanya. Sekarang burung mewah kalau enggak juara buat apa? Iya, betul sih guys ya. Betul ya? Heeh. Setiap minggu nanti ngasilin rupiah. Nah, itu betul ya. Benar. Oke, okay, friend. Oke, okay, deh. Kasih masih kacer, friend. Ceritain dong abis Eka dari awal dong. Itu burung asal-usulnya dari mana tuh? Asal-usulnya ya dari bos di Bandung. Terus? Paradis, di bos, Eki, Paradise, Paradise. Bahasa gitu merah ya? Iya. Terus dibawa ke Bekasi. Kebetulan di Bandung lagi bermasalah, burung itu bagong, jalan. Karena dia gak bisa rontok. Enggak, susah mabung tuh, Bang, ya. Ya satu ketika burung itu malam-malam saya mandiin. Habis mandi lepas. Sengaja dilepas. Iya, benar. Sengaja dilepas kali ya? Enggak, kelepas di kandang ada satu jari-jari copot. Saya laporan ke bos, kata bos. Ya kalau emang rezeki ketangkep lagi. Kalau enggak rezeki ya nanti Mas Budi suruh orang tembak aja biar burung itu enggak bisa dimilikin orang lain. Tapi ucapan bos ya kebuktinya dia bilang jam 7 jam 8 burung itu kalau emang rezeki ketangkep ya. Gimana pun caranya ketangkep. Ketangkepnya paginya. Pagi ketangkep. Malam lepas ketangkep pagi. Iya, setengah 8 pagi dipulut. Dipulut itu juga ya. Iya. Tapi ada hikmahnya juga tuh dipulut ya? Ada hikmahnya, alhamdulillah jadi kita pulut, saya kabutin, diungkep mabung. Oh, berarti contoh. Burung gua yang susah mabung dipulut dulu ya? Jangan. Oh, bisa? Hal disengaja dan tidak sengaja beda. Oh, beda ya, jalannya beda ya. Hasilnya beda. Jangan dikasih pulut, ditempelin pulut. Gitu, dicoba lah, selesai mabung, penasaran dicoba digantang. Langsung koncer. Alhamdulillah langsung koncer. Emang bakatnya bagus oklak, ya. Oklak merah. Itu burung belian berapa, Bang? Mau tahu ya, harganya? Bos bilang sih burung termurah bos beli. Berapa tuh murahnya? 5 juta. Masa sih? Iya. 5 juta. 5 juta murah. Beli dari mana itu 5 juta? Sultan Bandung kalau beli burung enggak pakai nawar. Maaf ya. Ah, suka nah, langsung ya. Keluar 5 juta itu. 5 juta itu udah hitungan murah bagi dia mah. Lihat ya. Salah. 5 juta apa 50, Bang? 5 juta. Ah, serius. Tapi burung yang saya bilang burung bos yang paling murah, ya paling bagus ya itu. Abis Eka ya. Kalau bagi saya itu burung paling mewah. Iya ya. Kian Santang. Kian Santang udah regenerasi lain tren. Tapi amunisi yang dibawa hari ini apa aja, Bang? Ya itu aja. Habis Eka doang? Karena yang lain suruh istirahat semua. Oh iya, iya, bener. Jangan gila ganteng ya, Bang. Kayak Asep ya. Gila ganteng ya. Wah, joki ganteng. Asep mah, aduh. Tim kasak-kusuk. Tim kasak-kusuk saya ini. Lu tim bagian jajan. Oke deh, Bang Budi ya. Oke, siap.